Wow, ada berita baru nih. Uang Wilmar Group mengalir ke klub bola milik Kai. Hei, Ajeng, semua kontennya gak boleh di-stitch lagi di privat. Ketemu sama orang ini. Takut. Habis pemberitaannya membalikkan fakta. Jadi takut di-stitch sama lawak politik satu ini. Kenapa, Jeng? Semua kontennya jadinya apalagi masalah ekonomi ya. Nanti saya jelaskan biar masyarakat tahu semua ya. Kenaikan kelas ekonomi di mata dunia urutan keberapa. Enggak kayak SBY kali ya. Paling terendah miskin urutan kelima. Kamu tahu juga di zamannya SBY korup terbesar setelah Soeharto, ikon korup kedua. Yang PT Wilmar Nabati bekerja sama dengan baju-baju biru ternyata. Ya kan? Tapi kok herannya apapun bentuknya Raja Formalin ini gak pernah kesentuh hukum. Sejak dia masih menjabat, apalagi kader-kadernya. Ya, saya heran oknum apa, semengerikan kayak apa, saya nggak ngerti Mr. Mind dari CKS ini ya, sehingga bisa membungkam ya orang-orang di sekitar CKS. Pertama, masalah narkoba ibas nggak disentuh hukum. Sekarang minyak goreng bukan sedikit loh, yang kamu suap-suapkan tuh 16 ton, tapi perkiraan orang-orang yang survei berikut polisinya ke rumahnya Ibas itu mencapai 50 ton. Ya kan? Tapi kenapa ya melempar tangan terus, sembunyi tangan terus ini Ajeng ya, kepada masyarakat gak mau ya. Ini, Jeng, lo boleh-boleh aja ya kayak begitu tuh. Kalau gua benar-benar buat NKRI bukan buat kader ya. Lo suap-suap menggiring opini, kompasnya Demokrat punya, dibaca sendiri, diupload sendiri ya kan, menaikkan elektabilitas sendiri, enggak punya malu apa, Jeng? Yeah. Satu teman kamu yang satu lagi juga cucuap-cucuap, jadi kader semua nih dua. Amit-amit dah. Ya, enggak.